Banat TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala muridunya wa dinu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alimu wa ta'alimu tazakura tadkira nafa'ul intiba' wa'allah bi'adam istifadah wa lahatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa'a bi gurbihi majjihi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yunfa' min qalbin la yusha' min amalin la yurfa' ومن دعاء استجب لها. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى برحمتك يا ارحم الراحمين. رسول وينبغي ان يكون لك ورد من تلاوه الكتاب العزيز التداوم على قراءته في كل يوم وليله. الامام الحبيب عبد الله بن علي الحداد اليوم mengatakan hamba Allah kepada engkau semua untuk menjadikan Al-Qur'an Al-Karim sebagai wirid, sebagai rutinan, sebagai bacaan setiap hari. Tudawi ma'ala qiraatihi, yang terus-menerus dawam, istiqamah untuk dibaca di setiap malam dan di setiap hari. Wa adna dhalika an taqtasira ala juz'in fayakunu laka fi kulli syahrin khatamah. Dan minimalnya kalau bisa setiap hari itu satu juz minimal. Kalau setiap hari satu juz berarti dalam sebulan insya Allah dapat sekali khatam. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syafiri dia mengatakan adapun kalau berilim minimal dua juz, kalau berilim minimal dua juz. Kenapa? Tidak terlalu banyak kegiatan dibandingkan orang di luar sana. Orang di luar sana mungkin ada yang kerja, ada yang beraktivitas, telepon ilim, hidupnya sama Al-Quran dan kita. Maksudnya harus punya wirid sendiri. Selain wirid-wirid yang lain, Al-Tibka, atau Wirdu Satron, Wirdu Latif, harus ada wirid Al-Quran. Jangan yang lain-lain diperhatikan, tapi Al-Qurannya tidak diperhatikan. Ya. Banyak orang sekarang menghafal macam-macam wirid, tapi Al-Qurannya ditinggalkan. Kata Imam Al-Haddad, minimal satu hari satu juz. Itu bagi orang awam, bagi orang berilim, dua juz. Jangan sampai setiap hari tidak ada Al-Quran di dalam hati kita. Atau tidak kita pernah jadikan Al-Quran sebagai bacaan kita. Wa'ala dhalika antakhtima fi kulli salatati ayyam. Kata Imam Al-Haddad, yang paling tingginya kamu bisa mengkhatamkan setiap 3 hari sekali, 1 kali khatam. Berarti 1 hari 10 juz. Kalau 3 hari berarti 30 juz sekali khatam. Ya. Wa'alam anna li qira'atil Qur'an fadlan 'azima. Ketahuilah kata Imam Al-Haddad, di dalam membaca Al-Qur'an ini terdapat karunia yang besar. Wa atharan fi tanwiril qalbi katsira. Dan begitu juga membekas orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an ini di dalam hatinya. Nur, cahaya yang akan berbekas di dalam hati seseorang apabila dia rutin membaca Al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, afdhalu ibadah ummati qira'atul Qur'an. Sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Qur'an. Memang tak disuruh menghafal, membaca dulu. Ya. Orang-orang yang menghafal, maka kemuliaannya lain lagi. Tapi paling tidak baca dulu. Ya. Baca Al-Qur'an.
Qala Ali karamallahu wajha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha beliau pernah mengatakan, man qara al-Qur'an wa huwa qa'imun fi salati kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Orang yang baca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan berdiri di salat, dalam salat baca Fatihah, lalu setelah itu dia baca Al-Qur'an, tidak harus hafal, baca boleh dalam sholat. Dekatkan Al-Quran, atau kalau Al-Qurannya kecil, taruh di kantong. Kalau Al-Qurannya besar, mungkin ada sebahagian orang nggak susah bacanya untuk yang kecil-kecil, ambil yang besar, letakkan di tempat yang tertinggi, yang tinggi, taruh kursi di sampingnya, taruh Al-Quran. Jadi kalau mau ngambilnya gampang, jangan taruh di bawah Al-Qurannya. Haram meletakkan Al-Quran terletak di tanah, itu haram. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang di masjid-masjid, baca Al-Quran tapi Al-Quran dia letakkan di lantainya, tidak ada sama kakinya, haram. Kitab-kitab yang lain makruh, Al-Quran haram. Ta'zim, kita harus punya ta'zim sama Al-Quran. Ya, orang yang mengagungkan Al-Quran, orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah, maka orang tersebut akan diagungkan oleh Allah. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, bukankah Al-Quran termasuk syiarnya Allah? Dulu ada seorang namanya Bishr al-Hafi, Bishr ibn al-Harith al-Hafi. Bishr namanya, ibn al-Harith, bapaknya al-Harith, dikasih gelar al-Hafi, julukannya al-Hafi. Apa itu al-Hafi? Al-Hafi ini orang yang kemana-mana nyeker, jalan kaki, bukan jalan kaki, nyeker, nggak pakai sendal. Kemana-mana nggak pakai sendal. Kenapa nggak pakai sendal? Dulu pernah ada, dulunya Bishr al-Hafi ini pemabuk, tukang pemabuk, tiap hari mabuk, sampai satu kali tobat. Dan pernah dia ketika sudah menjadi seorang yang tinggi martabatnya, punya murid, pergi ke masjid. Beliau baru beli sendal, sendal baru, pergi ke masjid. Sholat, pulang dari masjid, keluar, didapatin sendalnya hilang, tidak ada lagi, kelas. Cuma kalau kita lihat paling banyak kehilangan sendal itu di masjid, masjid di Majlis Taklim, ya, entah hilang, entah kesepa orang, walhasil, ala kulihal. Balik-balik sendalnya hilang, nangis. Nah, murid-muridnya dia nangis. Muridnya bilang, ini apa ini? Kok masa hilang sendal dong nangis? Kata muridnya bilang, ada yang berani bilang sama langsung ke Bishr al-Hafi, ya imam, masa aku cinta dunia, hilang sendal begitu aja aku menangis? Kita beli lagi. Kalau kamu gak mau beli, aku beli. Saya beli. Kata Imam Bishr al-Hafi, oh enggak, aku menangis bukan karena aku kehilangan sendal. Aku kehilangan sendal, bisa aku beli lebih banyak daripada sendal yang aku punya. Tapi aku menangis karena sebab aku, akhirnya ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Karena saya pakai sendal yang baru, orang tertarik dengan sandal saya, akhirnya dia mencuri sandal saya, dia buat maksiat sama Allah karena sebab saya. Itu yang membuat saya nangis. Dan saya, kata beliau, bernazar untuk selama-lamanya tidak akan pakai sandal kemanapun. Makanya dikasih nama Bishr al-Hafi, dan kemana-mana nyeker. Apa sebab taubatnya Bishr? Sebelum menjadi ulama besar,
seorang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dulu dia mabuk. Setiap hari mabuk. Pergi ke pasar, pulang-pulang, goyang-goyang, mabuk. Tapi subhanallah, satu hari ketika lagi di jalan, dalam keadaan mabuk, di jalan dia dapetin ada satu percik kertas. Di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya diambil. Itu kertas dipijak-pijak semua orang, gak ada yang sadar. Ada yang sadar gak peduli, dibiarin. Syarul Hafiz lihat ada kertas dipijak-pijak semua orang. Dilihat ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia pergi ke pasar, di kantongnya ada uang satu-satunya satu dirham. Dia pergi ke pasar, dia beli minyak wangi harga satu dirham. Terus minyak wangi itu diletakkan di kertasnya itu. Yang ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dia pulang. Dia letakkan kertas itu di atas tempat yang tinggi. Ada satu cerita yang mengatakan dia mimpi, ada yang mengatakan orang soleh di sekitar Bishr al-Hafi bermimpi. Apa mimpinya? Sampaikan kepada Bishr. Kama tayyabta ismi la tayyabna ismak. Sebagaimana engkau menjaga, menghargai, mengindahkan namaku, maka akan aku indahkan namamu, wahai Bishr. Aku akan jaga nama. Kenapa perhatian dengan hal yang kecil? Pemabuk kata. Tapi dengannya Allah kasih hidayah. Ya. Nah, sekarang kita tidak peduli, kita letakkan Al-Quran suka-suka. Mana penanggungan? Ada kalamullah. Kita tidak lihat itu kertas atau itu buku, tapi itu adalah isinya kalamullah. Oleh ada perlu perhatian. Apa kata Sayyidina Ali? Mandar Al-Quran wahuwa qa'imun fi sholah. Barang siapa yang baca Al-Quran dalam keadaan dia sedang berdiri dalam sholat. Tadi kita katakan, letakkan Al-Quran di atas kursi supaya gampang diambil. Kalau yang sudah kecil-kecil, biasanya orang yang hafal Al-Quran, dia letakkan Al-Qurannya di kantongnya. Habis baca Fatihah, baca. Dan yang mana lebih afdal? Baca atau menghafal? Atau di dalam sholat itu, dalam keadaan sedang pakai hafalan atau membaca? Atau kalau kita baca Al-Quran di luar sholat sekalipun, dalam keadaan pakai hafalan atau pakai kitab bacaan? Maka yang afdal adalah pakai Al-Qur'annya, bukan pakai hafalan. Kenapa? Kalau hafalan, yang berpahala hanya mulut kita saja. Mungkin kita saja yang membaca itu berpahala. Tapi kalau kita membaca, mata kita yang melihat ayat Al-Qur'an itu pun dapat berpahala. Kenapa? Melihat kalam Allah. Oleh hal itu di sini disebut bukan man hafadha, man qara al-Qur'an, yang baca Al-Qur'an dan dia dalam keadaan berdiri dalam salat, kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanah, setiap hurufnya itu dihitung 100 kebaikan. Bacaanlah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa inna kulla harfin hasanah." 10 hasanah. Fala aqulu alif lam mim hasanah. Fala aqulu alif lam mim harfan. Bal kana alif harf, lam harf, mim harf. Baca Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setiap hurufnya itu Allah berikan pahala 10 kebaikan. Lalu kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita kalau baru baca alif lam mim, sudah dapat 30 hasanah. Coba hitung berapa huruf Al-Fatihah, berapa huruf Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
dus sama dulu deh, apa hitung berapa huruf? Hitung berapa dus 29 berapa huruf? Hitung dus 1, dus 2, dus 3 berapa huruf? Ribuan, puluhan ribu huruf itu ada di dalam Al-Quran kalau dibaca 10 kali lipat. Tapi kata Sayyidina Ali, kalau dalam sholat, dalam keadaan berdiri, 100 kali lipat. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 300 kebaikan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Berapa dah? Dzalika 3 kitab 5 la raiba 10 3 5 8 la 10 raiba berapa? 13 fihi 13 16 nah 1600 hasanah. Di mana itu berapa 1600 hasanah? Wa man qara'a wa huwa qa'idun. Siapa yang baca dalam keadaan yang sedang duduk fi salati tetap sama dalam salat kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Setiap hurufnya 50 hasanah. Kenapa? Orang yang duduk itu pahalanya setengah orang yang berdiri. Tapi bagi orang yang mampu berdiri namun memilih untuk duduk, bukan orang yang tidak mampu untuk berdiri dan dia terpaksa harus duduk baru dipotong pahalanya, tidak. Dia mampu berdiri tapi dia memilih duduk karena malas. Tapi ini boleh kalau dalam sholat sun, sholat fardu tidak boleh. Mampu dia berdiri tapi dia memilih duduk, maka dia akan mendapatkan pahala setengah daripada pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat berdiri. Berarti kalau kita sakit gak bisa berdiri, orang cerita. Ini bagi orang yang gak ada udur. Kalau ada udur gak bisa dia berdiri, memang harus dia duduk, maka pahalanya gak akan dikurangi oleh Allah, tetap sempurna. Ya. Man qara'a wa huwa qa'idun, yang baca Al-Quran dalam keadaan sedang duduk dalam sholatnya, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah. Setiap hurufnya itu 50 hasanah. Wa man qara'a wa huwa kharij shalah, yang baca Al-Quran di luar sholat, wa huwa ala taharatin, dan dia dalam keadaan bersuci, kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Dalam sholat, di luar sholat, dalam keadaan bersuci 25 hasanah. Wa man qara'a wa huwa ala ghairi taharah kana lahu bi kulli harfin 10 hasanah. Di dalam sholat, di luar sholat dan tidak dalam keadaan berwudu, maka 10 kebaikan. Kok bisa tidak dalam keadaan berwudu? Katanya megang Quran harus wudu. Iya, megang Quran, baca Quran tidak harus wudu. Sayyidina Ali sebut baca, bukan pegang. Dalam adab kita Imam Syafi'i membaca, memegang, menyentuh Al-Quran, ya, itu hukumnya harus dalam keadaan suci atau berwudu. Haram menyentuh Al-Quran kalau tidak punya wudu. Apa tadi dalam surah Waqiah kalian baca? Innahu laqur'anun karim fi kitabin maktum la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang mutahhar. Siapa orang-orang yang punya wudu? Orang-orang yang lepas daripada hadas kecil dan hadas besar. La ilaha illallah. Maka yang dimaksudkan di sini membacanya, bukan menyentuhnya. Menyentuhnya harus pakai wudu. Wa iyyaka an yakuna himmak fi tilawatika mansuran 'ala al-ikthar minha duna tadabbur wa tartil. Jadi kata Imam Al-Haddad, kalau kita cuma punya semangat
untuk memperbanyak saja. Cuma baca Quran ya supaya dibilang banyak baca. Udah berapa juz? Buat satu hari 5 juz. Apa yang dibaca? Enggak tahu. Malah saya baca hanya 5 juz. Ada tadaburnya? Enggak ada. Ada tartilnya? Enggak ada. Bacanya dulu kayak dulu. Entah apa yang dibaca banyak. Tadabur itu yang paling penting. Daripada hanya sekedar banyakkan jus, ya, lebih baik sedikit tapi ma'at tadabur, ma'at tartil, pakai tadabur. Ketika kita baca ayat azab, ya Allah, kita bayangkan, ya Allah, betapa pedihnya azabmu, ya Allah. Ketika kita baca ayat ni'mah, ya Allah, kita bayangkan nikmat yang Allah berikan. Ya dulu sahabat minhum ketika ada perang bersama Nabi, ketika di malam hari istirahat peperangan, besoknya lanjut mereka buat kemah istirahat Rasulullah para sahabat. Dan memang kebiasaannya ada ditunjuk oleh Nabi orang-orang yang jaga malam, ronda, gak boleh semuanya tidur, harus ada yang jaga malam, lihat apakah ada musuh nyelip atau enggak. Alhamdulillah ditunjuk setiap waktu itu 2 orang yang jaga malam. Akhirnya 2 orang ini sepakat, sama-sama capek ini baru ikut perang. Si kawannya bilang, kamu tidur duluan, biar saya dulu yang jaga, nanti kalau sudah giliran saya selesai, saya bangunan, kan kamu yang jadi harus orang yang jaga. Gantian. Ini yang saya tahu. Apa yang dilakukan? Main gaplek. Kita ini kan banyak di kampung kita ronda malam. Main gaplek. Maling lewat, bodo amat. Membatu. Main game. Nonton YouTube, alhamdulillah. Mereka ngapain jaga malam? Sholat, baca Quran. Mereka sholat, mereka baca Quran. Sampai ketika sedang asyik sholat, baca Quran, ada penyusup datang. Mau masuk ke dalam barisan yang muslimin, dilihat ada yang jaga. Wah, ini gak bisa, ini gak bisa masuk, ada yang jaga, ini sedang berdiri. Akhirnya dipanah dari jauh. Dipanah kena kakinya, kena pahanya. Tetap dia sholat. Ya, benar sholat. Dipanah kedua, kena bahagian pinggangnya atau perutnya. Tetap enggak udara, tetap sholat. Udah kena panah yang ketiga, dia cepat tim sholatnya. Dia selesaikan, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Cepat-cepat dia bangunin kawannya itu tadi. Tolong-tolong bangun. Kawannya lihat udah 3 panahan di dalam tubuh. Dia tanya, kenapa enggak dari awal panah kena tubuhmu kamu panggil saya, kamu panggilkan saya? Kata sahabat ini yang sedang jaga berdekut ada berundang. Tadi aku sedang baca surah Al-Kahfi. Aku enggak mau memutuskan bacaan surah Al-Kahfi itu. Sedang nikmat dengan baca surah Al-Kahfi. Lah terus kenapa kamu bangunkan? Ya, saya bangunkan karena takut saya kalau gak bangunkan, saya mati. Bukannya saya takut mati, tapi saya takut kalau saya mati. Berarti saya sudah lalai daripada perintahnya Rasulullah. Udah mati, mikirnya perintahnya Nabi Muhammad. Gak mikir diri sendiri. Tapi apa yang dilakukan? Tadabbur. Dia nikmat baca Quran. Ya. Oleh sebab itu enggak usah mikir kejar target harus harus khatam setiap ada tadabburnya kok. Bagaimana? Wala dia ngerti apa yang dia baca? Kita mau bukan
hanya sekedar banyak-banyakan, tapi kita mau, adakah Al-Quran itu jadi dawa dalam hati kita? Apakah Al-Quran itu jadi dawa untuk jadi obat untuk diri kita? Wa idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatuhu hadhihi imana. Amaladzina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun. Orang-orang yang beriman itu kalau baca Quran, zadat imanuhum. Tambah imannya. Wa hum yastabshirun. Dan kalau nampak setelah mereka baca Al-Quran itu nampak dari wajah mereka itu wajahnya senang, bahagia. Walaupun sebelumnya punya banyak masalah. Lagi galau, lagi sedih, obatnya apa? Mereka baca Al-Quran. Baca dari imanuhum yastabshirun. Udah nampak iman, setelah mereka baca Al-Quran, wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Obatnya ada. Apa nasi yang fikir lebih apa? Kalau ada tuhan tu sambil orang di sini mama tuhan kan, minum. Tapi orang yang hatinya sakit, cobalah baca Quran, tambah sakit itu hati. Bukan Al-Qurannya yang salah, hati kita yang salah, hati kita yang banyak kotornya, hati kita yang banyak gak benarnya. Baca Quran, kerja target. Ramadan, hari pertama saya udah niat ya pokoknya satu hari, satu bulan ini saya mau khatamkan 5 kali Al-Qur'an. Satu hari saya harus baca 5 juz, biar dapat 5 kali khatam Al-Qur'an. Dah membaca 2 halaman kapan? Satu juz. Berapa halaman lagi? Berapa halaman lagi? Tapi sekarang ada orang pintar. Dia enggak pernah tengok-tengok lagi halaman. Kenapa? Udah tahu Al-Quran itu satu juznya 20 halaman, 10 lembar. Oh ini udah halaman keempat, berarti 6 halaman lagi. Tapi tetap hatinya mikir, apaan siap? Apaan siap? Gak siap-siap Al-Quran. Satu juz saja gak siap. Baal mikir 5 juz, ya Allah. Alhamdulillah, itulah tanda-tanda orang yang hati kotor. Tidak ada 10 juz, tidak ada 10 juz. Tambah kotoran di atas kotorannya. Suami itu wahum mati dalam keadaan gak. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab dengan apa dapat hidayah? Bacaan surah Thaha dengan Al-Quran. Bacaannya orang dapat hidayah dengan Al-Quran. وعليك إذا تلوت بتدبر وتفهم واستعين واستعين على ذلك بترتيل وترسيل وأحضر في قلبك عظمة المتكلم سبحانه. Ini juga kalau lagi baca Al-Quran, tadabbur, usahakan difahami. Ya, usahakan dan dibantu dengan tartil. Dan hadirkan hati kita, hatinya kalian ini, Allah Matul Mutakallim Subhanah. Ini kalian sedang berbicara dengan Allah.